Assalamualaikum. Tiga aiskrim. Aku tak tahu nak review apa tadi. So lalu Petronas aku grab La, macam mana sebut La Carimia. La Carimia. So ini paling baru. Okay, dia cakap coated with peanuts. New guys, new. Okay, dan ada second one kita ada. The second one kita ada Oreo viral, tapi aku baru nak try. And then third one kita ada Magnum, tapi yang ni baru juga aku tengok tadi, the cookies and cream. So semua harga ni bawah daripada RM5, atas daripada RM4. So dia RM4 something lah. So kenapa 3 aiskrim je aku try malam ni? Sebab dah malam. And then aku buka puasa tadi pun aku tak makan gula. So aku dapat makan 3 lah. Kalau nak lebih je lagi kencing manis, siapa nak tanggung? Yeah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So kita start daripada, aku baca minda korang. Korang nak yang ni kan? So tak apa, kita buka yang ni dulu. Okay. See, dia ada peanut. Tapi peanut butter tu, aku jarang suka peanut butter. Tapi tak apa, let's give a try. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup sah. Wih, bau peanut butter dia kuat tu. Aku expect dia crunchy, tapi the soft sikit texture luar dia tu. Dalam dia rasa peanut, rasa caramel dia kuat gila. Sedap. Tukar lampu. Tukar lampu cerah sikit. Sedap tu, serius sedap. Worth it. Ni tak silap aku RM4.9. Tapi rasa dia lengkap kan, lengkap. Jangan risau, video kali ni tak ditaja oleh Sensodyne sebab aku masih rasa sakit gigi. Aku paling tak boleh gigit kayu aiskrim tu, ngilu tu. Orang lain ngilu dengan bila padam whiteboard, apa nama tu, penyodok sampah, tarik dekat lantai bunyi ha, yang tu ngilu. Aku ngilu dengan benda ni. Aku tak boleh gigit kayu dia. So the next one, korang nak mana? Aku baca otak korang lagi sekali. No, korang nak ni. Korang nak ni betul. Korang nak ni betul. Let's give a try. Magnum cookies and cream, paling baru untuk Magnum. So daripada almond and everything tu, yang ni paling baru. Tapi almond tu sedap. Aku expect yang ni ada bunyi sikit. Buka sebab habis dulu. Okay, let's go.
dia ada satu rasa yang tajam ah. Rasa white coklat dia ke, ataupun dia sedap, sedap, tapi dia ada rasa, satu rasa yang bau dekat dalam hidung ni, rasa tajam. Rasa mahal gila makan aiskrim ni. Memang bukan daripada harga. Harga satu hal lah. Dia punya rasa dia tu, dia punya lembut dia tu, dia punya rangup dia tu, dia punya combination dia tu, rasa mahal lah. Tapi yang ni ada rasa pelik sikit, tapi sedap lah. Oh, lupa. Aku kena ingatkan korang pasal benda ni. Untuk raya, untuk makan kat ofis, memang perlukan. Sebab apa? Dia akan menemani hidup korang. Cin, Mat. Boleh lah, boleh lah. Jadi kita bagi rating. Berapa antara 5, antara 5 star, berapa diorang akan dapat? So the last one, Oreo bulat. Dia ada Oreo yang bentuk aiskrim biasa, tapi yang ni kita ambil yang bulat. Asal lembik kan, lembik tu apa, lembik? Apasal lembik? Masuk angin ni. Try. Semua menerohim. Dan ni pula jam dah bunyi. Ui, bismillahirrahmanirrahim. It's a fail. Fail lo. Satu ciptaan yang fail. Nampak? Jatuh. Aku faham the biskut bila kena aiskrim semua dia jadi lembut. Tapi ni aku baru beli berapa Petronas dalam 3 minit kot daripada rumah aku. Boleh lembik. So disebabkan bateri GoPro habis ni, GoPro ni habis. Rating. For rating daripada 5 star. 3.5 star. Ni. 0.5 star. Sebab kau tahu daripada makan ni, baik kau beli aiskrim Paddle Pop yang rainbow tu lah. Favorite juga tu. Daripada aiskrim ni, baik kau beli Paddle Pop rainbow. Yang ni 4.5 star. 4.8 lah. Sedap. Perfect. Dia punya rasa peanut dia, dia punya rasa manis caramel tu. Dia punya rasa, aku rasa vanilla dalam. Sedap tu. Rasa penuh. Kaya dengan rasa. Oreo tak sedap. So okay, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi di hari lain. Dan siapa yang belum subscribe,
tekan butter loceng, please do so. Okay, sebab dia free, tak kena bayar. Janji. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.